Assalamualaikum, Dulur. Oke, kali ini atau malam ini saya akan unboxing. Nah, ini unboxing komponen. Jadi saya beli online komponen-komponen seperti resistor, transistor, elko, juga kapasitor ini ya. Jadi saya belinya online. Memang agak susah cari di sekitar rumah. Adanya juga jauh di Pasar Genteng. Ya. Itu pun belinya kalau ngecer agak susah juga carinya tokonya. Oke lor, langsung aja akan saya unboxing belanjaan komponen ini ya. Oke, dan saya buka komponennya. Saya perlihatkan satu persatu. Mungkin video ini tidak terlalu penting, ya, cuman unboxing aja. Tapi sekedar info aja untuk teman-teman yang suka ngerakit atau yang belajar, ya, yang khususnya yang belajar merakit. Power atau apalah elektronik. Nah, ini jadi saya belinya seperti ini ya. Nah. Jadi untuk resistor saya beli dua puluh biji per pak ini. Jadi ini bisa ngecer, kita mau beli satu atau dua, tapi ya berarti ongkos kirim mahal. Tapi untuk toko online kalau bisa kita cari yang COD dan gratis ongkir. Jadi memang ada gratis ongkir dan COD seperti yang saya beli ini, komponen yang saya beli ini ya. Nah, ini COD gratis ongkir lagi. Oke, jadi untuk resistor seperti ini saya beli per 20 piece, per 20 biji maksudnya. Nah, seperti ini ya. Ini R22K setengah watt ya, harganya murah lor, per biji cuman 100 rupiah ya, per biji cuman 100 rupiah lor. Lalu untuk dioda, dioda 4007, nah ini per bijinya 300 rupiah. Lalu untuk resistor yang ukuran 2 watt, contohnya seperti ini 2 watt, ini harganya 300 rupiah lor, per bijinya 300 rupiah ya. Nah, seperti ini 300 rupiah per biji lor, dan sudah di
dikantongi atau di packing per plastik seperti ini ya. Nah, jadi enak kita kalau untuk yang masih belajar tidak kesulitan untuk mencari nilainya karena sudah disendiri-sendirikan. Lalu untuk Elko seperti ini. Nah, ini Elko per bijinya Rp1.900 lor. Lalu untuk ini kapasitor ya, ini 104 100 volt. Ini saya beli dengan harga per bijinya Rp600 ya. Ada yang lebih murah 500 memang, tapi Rp600 lor. Lalu untuk kapasitor ini juga 201 ya. Ini per bijinya kemarin kalau nggak salah berapa kemarin ya, Rp200 kalau nggak salah, atau Rp300 ini, lupa ya saya harganya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk papan PCB juga kita bisa beli di toko online. Maaf saya nggak nyebutkan tokonya karena nanti disangka promosi. Nah, kalau promosi kita dibayar lor, ini kalau saya promosi nggak ada yang bayar ini. Oke lor, untuk PCB seperti ini lor. Untuk PCB seperti ini saya juga beli. Nah, banyak ini PCB powernya lor. Ini NKRI Badak ya. Saya beli dua model kemarin, nggak taunya sama, saya kira beda tipe atau beda apa, ternyata sama persis ya. Sama persis di sini. Nah, ya. Untuk yang ini masih dua karena datangnya kemarin tidak bersamaan. Untuk yang ini sudah saya rakit yang satunya, tapi belum saya review ya. Nah, lalu ini MCRD V3 ya. MCRD V3 seperti ini. Untuk harga kemarin ini 12.000 kalau nggak salah lur. 12.000 per biji ya. Nah, lalu ini Fusotaco. Nah, Fusotaco. Nah, ini baru ini ya. Baru ini yang sudah saya tanam kemarin komponennya dan masih kurang. Nah, ini belanjaan ini untuk driver ini lor, dan juga yang lain tentunya ya. Lalu untuk PCB yang ini power bootstrap emperor. Nah, ini sudah saya rakit dan videonya sudah saya upload di YouTube, silahkan dilihat kalau berkenan ya. Ya. Jadi saya kira cukup ya lur untuk informasi belanja online. Bolehlah nanti tanya tokonya di kolom komentar aja, jadi tidak saya sebutkan di video ya, nanti di kolom komentar tokonya, tanya tokonya apa, nanti tak kasih tahu tokonya. Oke lor, saya kira cukup untuk unboxing kali ini. Semoga
ada manfaatnya, terutama bagi yang baru belajar merakit. Terus tetap semangat. Ingat lur, hobi elektronik itu hobi yang mahal. Tapi sekali kita mengenal dan kita tahu, kita bisa merakit, kita akan ketagihan lur. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat lur. Kopi.